selamat bergabung kembali di channel Pinata. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Salah satu alat bantu yang sering digunakan untuk mengukur profitabilitas ini yaitu rasio laba terhadap modal. Rasio laba terhadap modal atau return on equity ini merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu bisnis atau perusahaan di dalam menghasilkan laba dari modal yang ditanamkan atau di store. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan sisi kelayakan dari usaha yang sedang dijalankan dan memungkinkan akan menarik minat investor untuk berinvestasi. Sehingga untuk dapat mengukur atau menilai rasio laba terhadap modal atau return on equity ini, kita bisa membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total modal dalam suatu periode dikalikan 100%. Berikut saya akan membuat simulasi analisis rasio laba terhadap modal untuk PT Kudi Perkasa. Dari informasi laporan keuangannya diketahui bahwa total penjualan bersih sebesar 50 juta rupiah. Laba setelah pajak untuk PT Kudi di tahun 2010 yaitu sebesar 33.384.000 rupiah. Sementara modal PT Kudi sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar 60 juta rupiah. Sehingga besaran rasio laba terhadap modal yaitu senilai 55,64%, yang berarti bahwa setiap 1 rupiah modal yang dimiliki PT Kudi mampu menghasilkan laba bersih usaha sebesar 0,55 rupiah. Buat rekan-rekan, jangan lupa subscribe, like, dan komen.